Jumpa lagi dengan Nisha di channel kita sekarang dalam acara Masak Memasak. Kira-kira dengan aku megang boneka teddy bear ini, Nisha masak apa ya di depan penggorengan dan panci ini? Ayo, ada yang bisa tebak nggak? Kira-kira masak apa? Betul, aku masak pasti makanan anak-anak karena di sini ada boneka. Nisha mau masak spaghetti bakso dengan sosis dan brokoli. Kenapa ya begitu panjang judulnya? Karena kebanyakan anak-anak tuh suka bakso, suka makan mie, suka makan sosis, tapi nggak suka makan sayur-sayuran. Jadi untuk hari ini Nisha akan bikin spaghetti, bakso, sosis, brokoli. Tambah nanti dengan kacang polong. Oke, Teddy, kita masak ya. Pertama, kita pasangkan apinya dulu ya. Kita pasangkan api, kita masak dengan olive oil secukupnya, kira-kira 3 sendok makan. Kemudian kita tambahkan butter unsalted. Ya, tidak usah pakai yang asin-asin dulu, nanti bagian terakhir yang asin-asinnya ya. Lalu butter unsalted, kita masukin bawang bombay. Kita tunggu sampai warnanya agak sedikit berubah. Butter dan bawang bombay itu harumnya spesifik, jadi kadang-kadang kita nggak harus ada berada di sini, tapi mencium bau ini kita tahu, oh ini adalah bawang bombay dengan butter. Kemudian kita masukkan baksonya. Baksonya udah Nisha rebus, ini bakso mungil, karena nanti yang makan anak-anak kecil yang mulutnya mungil-mungil semua, jadi gampang buat ditelan ya. Ini tadi baksonya udah Nisha rebus sebentar biar agak empuk. Kemudian Nisha masukkan cherry tomato yang lebih kecil daripada yang kemarin-kemarin. Yeah. Yang warna merah hari ini. Biar seru ya makannya. Kemudian sudah menyatu dengan bawang bombay yang sudah berwarna kuning, kita masukkan mista brokoli dan kacang polongnya. Kita masukkan merica dan garam sedikit serta penyedap daging sapi. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian kita tuangkan sedikit air dari hasil rebusan pasta tadi. Oke. Kita masukkan juga baksonya. Taburin sedikit keju. Jadi di akhir sesi baru kita tambahin keju lagi. Kita tambahkan sedikit olive oilnya lagi. Kita diamkan sekitar 5 menit. Thank you.
brokoli juga sudah matang. Siap untuk dimasukkan pastanya. Ini bakal jadi makanan lezat buat anak-anak yang tidak suka makan sayur. Ini tadi pastanya sekitar 200 gram. Ini bisa buat 2 orang. Oke. Pastanya enak sekali. Harum. Ada brokolinya, ada tomat cherry-nya, ada sosis sapinya. Ukuran baksonya juga mini size agar mudah dimakan buat anak-anak. Jadi kalau dimakan dia nggak kental. Biasa anak-anak kalau makan bakso kok nggak jatuh, dia minta tolong mamanya dulu dipotong. Di akhir kita tambahin sedikit jeruk lemon. Kita tambahin parsley. Harumnya terasa, harum sayur-sayur dari brokoli dan kacang polong bersama bakso dan sosis sapinya. Kita tunggu anak-anak datang untuk makan. Anak siapa? Saya juga belum tahu anaknya siapa ya yang saya ajak makan. Akhirnya selesai juga spaghetti for kids, yaitu spaghetti bakso sosis brokoli. Nanti kita akan karyakan makan dengan anak-anak ya. Oke, let's go.
channel kita bersama tamu spesial kita yang mungil-mungil. Kamu namanya siapa? Titi. Bilangnya ke depan. Nama kamu siapa? Titi. Nama kamu siapa? Nasha. Nasha. Mae namanya siapa? Nani. Mama. Nani itu udah kerja sama Nisha di sini 5 tahun ya, Nan? Iya. Ayo ceritain, Nan, gimana ceritanya, Nan, kerja sama? Saya udah ikut Vanessa 5 tahun di sini. Saya punya anak 2 sampai lahir di sini dua-duanya. Yang satu 5 tahun, yang satu 2 tahun. Terus masalah mereka apa kalau makan, Nan? Agak susah sih makan sayur. Jadi paling yang sering makannya Indomie, terus sama paling Kentucky yang sering. Waduh. Ya, kamu beli Kentucky ya. Unik ya makan Kentucky. Oke deh, kita coba sekarang makanan yang menarik karena katanya Sylvie suka bakso sama suka sosis. Sekarang ada semua di sini, ya. Yang hijau ini adalah permen. Yang hijau-hijau ini permen sama es krim. Oke, Nan, bagi-bagi. Sayur nggak enak ya, kalau dia sayur ya. Yuk, bagi-bagi. Yuk, kamu ambil, ibu bantuin deh. Ambilin buat Sylvie. Ya, lebih cepat dengan ini, Sylvie. Ambil spagettinya, nggak usah banyak-banyak kok buat mereka. Wow, banyak. Sayur ya. Oke, kita makan sekarang. Ibu juga makan ya. Weh, ibu juga suka bakso loh. Lagi namanya sosis. Wow. Enan, makan kita, Nan. Ayo, sekarang siapa yang juara? Nanti kita jalan-jalan ke Ancol. Tapi 2 tahun lagi ya. Yuk, 1, 2, 3. Abis. Kita makan. Siapa yang dapat abis nanti dapat teddy bear. Weh, pintar Sylvie. Enak Sylvie. Nasha pintar. Tos dulu. Weh. Nasha mau udah gede, mau jadi apa? Nasha mau udah gede. Oh, jadi tukang masak. Ya udah, bantuin ibu ya. Kalau Sylvie kalau udah besar mau jadi apa? Mau jadi dokter. Dokter apa? Dokter kecantikan. Kecantikan. Mau jadi dokter kecantikan. Oke, nanti pasiennya ibu ya, Bu Nisha ya. Coba kamu sekarang coba sosisnya. Nih. Jago. Tepuk tangan buat kakak. Wih, hebat. Sekarang Nasha dong makan apa? Mau sosis apa bakso? Ayo, Mama. Mau apa? Mami. Besaran piringnya ya daripada mulutnya. Mama Nani makan dong. Tapi ini gak pedes, soalnya buat anak-anak ya. Kalau udah gede, makannya banyak sayur sama daging, sama ada kejunya, nanti kamu cepet tinggi. Ya, kan katanya mau jadi dokter kecantikan. Kalau jadi dokter kecantikan mesti pintar sama mesti tinggi juga biar cantik ya. Gila ya zaman sekarang, Nan. Udah tahu dokter kecantikan. Ada umurnya baru berapa? Oleh. Suka nonton YouTube enggak? Suka nonton YouTube. Apa yang ditonton? Soal apa? Makeup ya? Makeup. Kamu kayaknya suka makeup deh. Tante Nisha suka lihat kamu makeup-an ya? Iya, hebat kamu deh.
coba Novi, coba brokolinya. Hebat. Ya. Ih, pintar. Nasha, Nasha juga dong. Nasha makan sayurnya, Mama. Sayurnya kasih Mama. Mama sayurnya mana? Nah, itu satu biji coba dimasukin ke dalam mulutnya. Pintar, brokoli itu bagus. Bagus buat apa? Buat otak ya, yuk. 1 2 3. Ih, pintar. Adik juga pintar ya. Nanti kirim ke Uak di kampung ya. Biar Uak cepat pulang ke Jakarta. Nah, ginilah saat-saat tiap harinya Nisha di kedai ditemani Nani dan anak-anak mereka yang lucu-lucu. Ini jago banget dandan. Jadi kalau ada anak kos yang ada di sini di tempatku datang dandan, dia nonton. Habis itu dia coba-coba ngikutin ke mamanya. Habis itu muka mamanya belepotan. Kalau yang kecil agak tomboy ya, Nan? Iya. Nah, ini agak tomboy tapi susunya kuat. Kamu suka susu kan? Nasha suka susu kan? Tuh, Nasha minta minum. Mbak, minta air putih ya. Tuh, 2, 3. Wah, hebat. Pintar. Pintar, lagi diambil minumnya sama Mbak ya. Pintar. Silvi juga mau makan, Om Budi. Lagi makan baksonya. Put. Wih, ya wah. Sampai ketemu lagi ya di